Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, kali ini saya akan berikan rekomendasi daftar harga HP Xiaomi, yaitu dilansir dari berita anak dari Solo Post atau teknologi.solopost.com atau solopostekno.com, yaitu daftar harga HP Xiaomi per Desember 2023. Hasilnya yaitu berikut ini daftar harga HP Xiaomi per Desember 2023 sebagai HP mengalami turun harga. Xiaomi 12 Pro telah dibekali layar yang lebih besar, kamera lebih mumpuni, Display 3 inch panel AMOLED dengan resolusi 3200x1440 pixel, kecepatan refresh adaptif 1 sampai 120 Hz, dan kecepatan refresh adaptif 1 sampai 120 Hz. Layar Xiaomi 12 Pro juga mendukung tingkat kecerahan maksimum hingga 1500 nits, rasio aspek 20:9, kerapatan pixel 522 ppi, dan terlindungi kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus. Untuk sebagian belakangnya, Xiaomi 12 Pro telah dibekali 3 kamera belakang beresolusi 50 MP yang disusun secara vertikal dalam sebuah modul berbentuk persegi panjang. Ketiga kamera belakang tersebut meliputi kamera utama 50 MP, kamera ultrawide 50 MP, dan kamera telefoto 50 MP. Sementara itu, kamera selfie beresolusi 32 MP. Xiaomi 12 Pro sudah ditentangkan oleh chipset terkuat dari Qualcomm untuk saat ini, di Snapdragon 8 Gen 1. Chip tersebut dibangun menggunakan proses manufaktur 4 nanometer dan memiliki prosesor octa-core yang menawarkan kecepatan hingga 3,0 GHz. Selain itu, chip ini juga dipadukan dengan GPU Adreno 730 untuk mengolah grafis yang ditampilkan di layar ponsel. Antara RAM 12 GB dan penyimpanan media 256 GB. Selain Xiaomi 12 Pro, berikut adalah update harga smartphone Xiaomi 12 Pro dan smartphone Xiaomi lainnya yang telah bisnis.com rangkum dari laman resmi Xiaomi. Yaitu pertama Xiaomi series, yaitu pertama Xiaomi 13T harga Rp6.499.000, dan kedua Xiaomi 12 Pro harga Rp9.999.000, atau waktu peluncuran pertama yaitu harga Rp12.999.000 pada tanggal Oktober 2022. Lalu Xiaomi 12T 5G harga Rp6.599.000, lalu Xiaomi 12 harga Rp6.999.000, terakhir Xiaomi 12 Lite 5G harga Rp4.999.000, atau awal peluncuran harga Rp5.599.000 pada bulan Desember 2022. Lalu Redmi series, itu pertama Redmi Note 12 harga Rp2.299.000, Redmi Note 12 Pro harga Rp3.199.000 pada awal peluncuran harga Rp3.299.000 pada bulan Oktober. Lalu Redmi Note 12 Pro 5G harga Rp4.099.000 pada peluncuran harga Rp4.399.000 pada bulan Oktober. Lalu Redmi Note 11 harga Rp1.799.000 awal peluncuran harga Rp2.399.000 pada bulan Oktober. Lalu Redmi Note 11 Pro Rp3.399.000, Redmi Note 11 Pro 5G harga Rp3.699.000 awal peluncuran harga Rp4.999.000 pada bulan Oktober. Lalu Redmi 12C harga Rp1.099.000 pada awal peluncuran harga Rp1.199.000 pada bulan Oktober. Lalu Redmi 10A harga Rp1.099.000, Redmi 10C Rp1.799.000 pada awal peluncuran Rp1.399.000 pada bulan Oktober. Lalu Redmi 10 5G harga Rp1.599.000 dan peluncuran harga Rp1.899.000 pada bulan Oktober. Lalu Redmi 10 2022 harga Rp1.499.000 pada peluncuran harga Rp1.799.000 pada bulan Oktober. Lalu Redmi A1 harga Rp999.000, lalu Redmi A2 harga Rp799.000 pada peluncuran harga Rp949.000 pada bulan Oktober. Redmi 9C harga Rp1.349.000. Lalu Redmi 9 terakhir Redmi 9A harga Rp1.199.000.
Lalu Poco series. Pertama Poco F5 harga Rp4.999.000, lalu Poco X5 Pro 5G harga Rp3.699.000, lalu Poco X5 5G harga Rp2.799.000, lalu Poco M5 harga Rp1.299.000 pada awal peluncuran, harga Rp1.599.000 pada bulan Oktober. Lalu Poco M5S harga Rp1.999.000, lalu Poco C40 harga Rp1.299.000, lalu Poco F4 harga Rp5.199.000, lalu Poco F4 GT harga Rp7.999.000, lalu Poco M4 Pro harga Rp2.799.000, lalu Poco M3 Pro 5G harga Rp2.399.000. Demikian informasi daftar harga HP Xiaomi per Desember 2023. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari daftar harga HP Xiaomi, yaitu dilansir dari berita alatteknologi.solopos.com atau Solopos Tekno, yaitu daftar harga HP Xiaomi per Desember 2023. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar selesai terus berkembang. Terima kasih.